na-install na napis AI ni, napis AI UF membrane. Yang ringan aja, dia tak macam penapis yang pasir. Itu dua orang pun mengah nak angkat. Okey, mulanya kita perlukan PVC. Benda ni saya tak tahu apa dipanggilnya, kita perlukan tiga sebab dia punya saiz dia memang tiga suku ya, tiga suku inci. Kita perlu tiga suku inci. Okey, so kita perlu tiga. Saya dah siap sambung sebab saya nak buat ni untuk demo. Jadi kalau nak pasang dekat rumah, tak perlulah ni. Nanti saya tunjuk yang mana perlu. Perlu. Okey, saya pasang dulu ya. Mula-mula kita kena letak tape dululah. White tape. Letak white tape. Oh, mungkin tak perlu letak balik sebab kita akan guna PVC yang tiga suku. PVC tiga suku inci. Baik. Tak cukup. Tambah. So, macam saya cakap, kita jangan kedekut lah. Tape ni murah je. Supaya dia tak leaking. Leaking kena buka balik. Sambung balik. Nak buat ni, nak pasang ni. Sebenarnya, semua bahan-bahan ni cukup. Sekejap aja boleh pasang. Satu jam dah boleh siap dah. So, ini untuk air keluar. Untuk air kotor, untuk air kita buang air kotor. Ha ya. Macam tu. Ini untuk air. Okey, saya dah berkecimpung dalam water filter industri ni dah lebih dari 12 tahun. Tapi dalam penapisan ni, installation ni 5 atau 6 tahun lah. 5 atau 6 tahun. Okey, so macam tu je lah nak pasang. Kita dah pasang bahagian air masuk. Ni bahagian nak air keluar, nak buang air kotor. So yang ni air yang nak masuk ke dalam rumah. Jadi kalau kita pasang dekat meter, air yang keluar dari meter terus masuk sini. Saluran ni terus masuk ke dalam, kan meter dia meter tu kan. Jadi sini meter, sini air masuk ke rumah. Jadi daripada meter ni sambung ke filter, daripada filter sambung ke pipe yang nak masuk ke rumah. Senang aja. Sebab penapis ni dia tak tapis klorin. Jadi kalau kita terus minum, nanti kita akan bau klorin pula. Jadi sebaiknya dah tapis tu, dah tapis, simpan dulu air tu biar klorin tu keluar. Okey, so sekarang saya nak pasang ke tempat yang saya nak buat demo.